nggak panjang-panjang ya, mungkin bisa ditarik kesimpulan secara high level aja. Secara high level itu gambaran tentang digital transformation spesifik ke arah ruang kerja digital itu seperti apa, bisa diceritain mungkin Om? Yes, oke. Jadi kalau kita bicara ruang kerja digital gitu ya, sebenarnya ada dua hal utama gitu ya. Yang pertama itu dari sisi virtual desktop infrastructure itu tadi, terus kemudian dari sisi device management-nya gitu. Virtual desktop infrastructure itu tadi bagaimana kita bisa mendeliver aplikasi-aplikasi ke end user gitu ya. Biar mereka bisa akses dengan menggunakan device apa aja itu tadi dan dengan perang, apa di mana aja dari mana aja itu. Satu itu. Yang kedua dari sisi device management-nya. Okay. Itu tadi untuk ngejaga nih, ngebatesin bagaimana kalau menggunakan device pribadi biar nggak kecampur nih antara aplikasi-aplikasi pribadi, data-data pribadi, data dengan pribadi, okay. Apa namanya, data aplikasi kantor, betul. Ya. Nah itu juga kita dengan device management itu juga kita bisa ini ngatur life cycle-nya untuk patch update kayak gitu-gitu, itu bisa dilakukan dari situ gitu. Jadi kalau emang sobat berkawan gitu ya, ada yang tertarik dan ingin mencoba menggunakan apa namanya ruang kerja digital ini, itu bisa langsung aja sih kontak ke kita gitu. Oke. Dan karena ini juga industrinya nggak terbatas ya, ini bisa diterapkan nggak cuma di rumah sakit, cuma betul. Karena kita tadi spesifik aja, betul, tapi betul. Sebenarnya ini bisa diterapkan di berbagai industri apapun. Betul. Gitu. Oke. Okay. Thank you Om. Mungkin segitu dulu ya Om yang obrolan kita, karena panjang banget ya kalau ngomongin itu ya. Bener, jadi luas you. Banget. Thank you banget. Enaknya Om. Enaknya sambil ngopi-ngopi sih. Bisa, sama customer apalagi ya kan. Bener. Thank you Om buat waktunya, semoga sehat-sehat dulu. Karena kalau lu sakit bikin repot seberka mungkin. Ya, gak gitu dong. Oke, okay. Itu mungkin yang bisa kita obrolin, kita diskusin tentang ruang kerja digital. Jadi balik lagi, kalau misalnya sobat berkawan ingin informasi lebih detail bisa hubungin kita gitu. Jadi terima kasih untuk sobat berkawan ada telah menonton Tech Talk Berka Podcast. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Thank you. Thank you Om. Thank you.